Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim. Wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi, insyaallah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir yang kita dalam surah Al-Ahqaf yang kata kita bincangkan sampai 29. Yang mana kita masuk itu tajuk firman Ta'ala, a'udzubillah minasyaitanir rajim. Wa idza sarafna ilayka nafaram minal jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah ketika mana kami alihkan, kami datangkan kepada engkau hai Muhammad sekumpulan di kalangan jin, mereka mendengar al-Quran. Mendengar ini istama'a, maksudnya mendengar bersungguh-sungguh al-Quran. Pasal sami'a ni istama'a, dia pengertian dia beza sikit je. Dia kasaba iktasaba. Kasaba kerja. Iktasaba kerja sungguh-sungguh. So, bila al-Quran kata laha ma kasabat so alaiha ma iktasabat. Para ulama ambil daripada kalimah tersebut, dia kata kalau nak buat baik lebih mudah dia buat jahat. So, laha ma kasabat, untuk jiwa tu apa dia kerjakan, wa alaiha, dan kena ke atas dia maktasab, apa yang dia kerjakan. Tapi iktasabah dan kasabah, kasabah dia sungguh-sungguh, lebih berat. Jadi kita dekat masalah sami'ah dengan istama'ah. Dia kata isma' dengan istami' lain. Betul tak sebut tentang Quran, fastami'u lahu, dengarlah sungguh-sungguh kepadanya. Baik, jadi fast yastami'un al-Quran, mereka mendengar al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu, apabila mereka hadir akan ia, mereka kata diam. Mereka kata sama lain. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Dan bila selesai saja bacaan, mereka patah balik pada kaum mereka memberikan peringatan. Itu kita bincangkan itu hadis apa Musnad Ahmad yang datang dalam kisah ini berkenaan dengan kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menafikan tentang Nabi mengetahui tentang kehadiran jin tersebut. Mana jin tu datang, Nabi tak tahu. Nabi tak tahu tentang mereka datang. Tak kasyaf. Yes, tak kasyaf. Dia manusia dah kasyaf, Nabi tak kasyaf. Pelik ya tu. Okey. Cuma itu kali terakhir kita berhenti tu sampai kisah yang apa riwayat Imam Ahmad yang kedua, dia kata yang dikatakan dalam hadis dan kisah bukan, dia kata dahulunya jin mendengar wahyu lalu mereka mendengar kalimah, mereka tambah padanya. Mana dengar wahyu, mana dengar wahyu maksudkan adalah dengar qadar yang ditentukan oleh Allah Taala kepada makhluknya. Ini hadis yang kita pernah baca dalam surah jin dahulu. Yang hadis berkenaan dengan Nabi SAW mengatakan, menanya kepada para sahabat bila nampak tahi bintang jatuh, dia kata apa kamu kata tentang benda ini. Lalu orang kata, ya Rasulullah, kami dahulu mengatakan bahawa mati seorang yang agung lahir seorang yang agung, mati seorang raja lahir seorang raja. Nabi kata bukan sedemikian, tapi Nabi kata bila Allah Ta'ala menentukan kepada makhluknya, untuk makhluk di muka bumi satu perkara, maka akan bertasbih pemikul arash. Tasbih itu turun sampai langit dunia, kemudian orang apa malaikat di langit ke dunia, mereka berbual sama mereka, kenapa bertasbih, ditanya oleh sampai ke atas, lepas tu berita tu sampai balik. Bila mereka sembangkan tu, mendengar tentang apa yang ditentukan Allah Ta'ala tu, jin-jin akan mendengar dan bawa kisah tersebut kepada tukang-tukang tilik mereka di kalangan manusia. Cuma mereka akan tambahkan penipuan di atasnya. Benda tu jadi, tapi tambah lagi sampai jadi sekian. Jadi kata fayakun ma yasmi'u haqqan mazadu batila. Lalu jadilah apa mereka dengar tu benar, tapi apa mereka tambah tu batil. Jadi dahulunya nak bintang-bintang tidak dilempak, tidak menyerang atau dicampak kepada mereka sebelum jadi itu. Lalu apabila diutuskan Rasulullah SAW, dahulu mereka itu tak datangi ke mana-mana tempat kedudukan yang dibiasa duduk, melainkan dia akan dilempar dengan taik bintang yang membakar dia, membakar apa yang kena daripada taik bintang tersebut. Lalu mereka mengadukan perkara-perkara kepada iblis. Lalu dia berkata, tiadalah ini melainkan daripada perkara yang telah terjadi. Maka dia pengutuskan tentera dia, dan bila tiba-tiba mereka dapati Nabi sedang solat
di antara dua kawasan bukit pokok tamar. Lalu mereka datang kepada dia dan mereka datang kepada iblis dan beritahu kepada iblis tentang apa yang jadi. Maka dia kata inilah peristiwa atau kejadian yang telah terjadi di muka bumi. Jadi kan oleh Tirmidzi dan Nasa'i, itu kita baca itu hadis berkenaan. Demikian juga apa Ibn Ishaq itu dia ada sebut tu, tapi cuma kita kata yang betul macam dikatakan oleh Ibn Kathir, masalah jin tu dari mana. Cuma masalah apa mendengar jin tersebut pada waktu malam berkenaan yang dikatakan dekat Taif, balik Nabi daripada Taif, malam tu dah berlaku kisah jin, itu ada apa dia kata tidak tepat, tidak betul. Jadi hadis Ibn Abbas tu yang kita bincangkan pertama. So ini kita sambung insyaAllah. Okay. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata pengarang buku kita Ibn Kathir rahimahullah dan juga semoga Allah rahmati juga Syekh Ahmad Syakir yang meringkaskan kitab ini. Wa rawa Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah berkata Abu Bakar bin Abi Syaibah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata habatu ala nabi, diorang mereka semua singgah kepada Nabi SAW, itu jin. Wa huwa yaqra'u Quran bi bahthin akhlatin, ketika Nabi SAW sedang baca Quran di tengah-tengah kawasan pohon tamar. Falamma sami'uhu qalu ansitu, bila mereka mendengar baginda baca, mereka kata diam. Itu qalu sah, itu dalam bahasa Arab dia kalau seorang dia bukan gitu sah, ha sahin ya. Wa kanu tis'atan, dan mereka dahulu bilangan mereka ada 9. Ahaduhum Zauba'ah. Zauba'ah ni dalam kitab Ibn Hajar Asqalani, Zauba'ah ni dikatakan adalah ketua jin, rombongan jin yang dikatakan bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan apa Ibn Hajar Asqalani dalam kitab beliau, dia kata kalaulah bukan kerana apa, kerana apa Zauba'ah. Okay. Kalau bukan kerana kisah tu datang dia tidak akan letakkan dia kata nama raja jin, dia kata yang dikatakan telah ikut serta mendengar bacaan Nabi bacaan Quran Nabi SAW. Zaubah al-Jinni. Sekejap. Ibnu Hajar Asqalani yang kita Usul Ghabah dia. Usul Ghabah dia katanya okay. Dia kata Zauba'ah al-Jinni. Zauba'ah al-Jinni dikatakan Ibn Khobar Ibn Athir, bukan Ibn Yahya Al-Asqalani. Okay. Zauba'ah al-Jinni, dia kata okay. Dia kata sini, dia kata dalam kitab Usul Ghabah ni, dia kata kalau sekiranya kami tidak syaratkan bahawa kami tak akan tinggalkan terjemah pengenalan seorang pun dari kalangan kalangan yang disebut yang telah jumpa Nabi SAW, jadi kami tinggalkan ni, dia kata. Jadi pasal dari segi riwayat tu tak apa kuat untuk dipakai. Cuma nama Zauba'ah tu, dia kata Zauba'ah yang ditulis tu atau nama dia, itu adalah nama raja jin yang datang jumpa Nabi SAW. Wallahu alam. Tapi ialah nama tersebut. Bila jumpa Nabi, beriman, sahabatlah. So, jadi masukkan dalam kitab nama sahabat. Kata Usul Ghabah, diletakkan sebagai nama salah seorang sahabat. Itu raja jin. Raja kepada jin. Wallahu alam. Dan Allah alam. Jadi kita kata benda berkenaan bukan yang disepakatilah. Banyak di kalangan para ulama pasal riwayat tersebut tidak ni. Ada separuh tu letaklah nama raja jin, nama Zauba'ah radhiyallahu anhu. Ada kata nama kunyah dia Abu Nur. Di kalangan penduduk Yaman, jin Yaman. Wallahualam. Tapi dia kata inilah. Tapi adalah kumpulan pelik-pelik tu, geng-geng tarikat dan sebagainya. Duk sebutlah Zauba'ah ni nama raja jin. Korang jangan sebarkan benda ni bukan-bukan. Dia kan orang pergi pakai. Tapi riwayat tak sahih. Riwayat dia tak kuat. Cuma kat sini kita kata benda turun lah. Cuma kata-kata macam dari Ibn Abi Bakar Ibn Syaibah tadi, dikatakan bahawa jin yang jumpa Nabi tu ada 9. Tapi ada riwayat kata 7. 7 yang dengar Nabi baca Quran tu 7.
Lalu bila mereka buat macam tu, fa anzalallah, kata Ibnu Mas'ud, maka Allah Taala menurunkan anzalallahu jalla wa ala wa israfna ilayka nafaram minal jin yastami'una al-Quran. Dan ingatlah hai Muhammad, ketika mana kami alihkan kepada engkau sekumpulan di kalangan jin yang mendengar mereka sungguh-sungguh akan al-Quran. Falamma hadaru qalu ansitu, bila mereka hadiri akan ia bacaan Quran engkau, mereka kata diamlah. Falamma qudiya, maka bila selesai dibacakan Quran, wallau ila qaumihim mundhirin, mereka patah balik kepada kaum mereka dalam keadaan memberikan peringatan. Sehinggalah ayat yang dalal mubin, sebagai ayat sehingga sampai pada ayat yang sampai kepada ayat yang 32 dikatakan macam tu. Okey, baik. Okey, ini kisah yang awal. Kisah awal Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bawakan memberikan gambaran mereka mendengar Nabi tak tahu. Okey. Dia kata fa hadha ma'al awwali min riwayat Ibnu Abbas. Ini bersama yang awal daripada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaqtadi anna Rasulullah SAW memberikan gambaran atau memberikan maksud bahawa Rasulullah SAW lam yash'ur bi hudurihim, tidak menyedari, tidak merasakan akan kehadiran jin fi hadhil marrati, pada kali ini. Innamastama'u qira'atahu, mereka hanya datang mendengar bacaan baginda sallallahu alaihi wasallam, thumma raja'u ila qaumihim, kemudian mereka pulang kembali kepada kaum mereka. Dan ini gambaran yang sama diberi dalam surah jin. Surah yang sebut dalam surah jin ayat pertama tadi kan, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin, katakan Muhammad diwahyu kepadaku telah mendengar sekumpulan di kalangan jin, mendengar Quran sekumpulan di kalangan jin. Maksud dia diwahyu pada Nabi. Dalam sini pun berikan gambaran yang sama. Maksudnya datangnya mereka, seperti Ibn Abbas nyatakan, Nabi tidak sedar. Tak macam kita lah, semua ustaz-ustaz kita pandai kan, dengan jin kan, 3 ekor, 5 ekor. Saya cakap ini tu, kata kita buat lawak, saya buat lawak, tapi kisah betul. Kadang-kadang kita lebih pandai banding Nabi SAW. Jadi okey, tapi mungkin kumpulan yang kata nampak jin tu, dia akan berujar dengan hadis berikutnya. Ibn Kathir bawakan juga lepas ni, dia kata summa raja'u ila qaumihim summa ba'da dhalika wafadu ilaihi, kemudian lepas tu lah mereka datang rombongan kepada baginda SAW. Irsalan qaum ba'da qaumin, utuskan kaum demi kaum untuk belajar agama dengan Nabi SAW. Faujan ba'da faujin, satu kumpulan lepas satu kumpulan, lepas kelompok-kelompok yang berikutnya datang jumpa Nabi bergilir-gilir lepas daripada itu. Maksudnya asal pada Nabi baca Quran datang, mereka tu Nabi tidak tahu. Okey. Fa amma ma rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Adapun apa diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Ma'ad bin Abdul Rahman, daripada Ma'ad bin Abdul Rahman, qala, beliau berkata, sami'tu abi, aku mendengar bapaku. Aku dengan bapa dia Abdul Rahman bin Ibn Mas'ud. Mana dia tu cucu kan, kepada Ibn Mas'ud. Dia kata sami'tu abi qala, aku mendengar bapa aku berkata, ini Abdul Rahman bin Abdul Mas'ud, Ibn Mas'ud berkata, sa'altu masruqa, aku tanya kepada masruq, man adhanan nabiyya laylata istama'ul Quran, siapakah yang mendengar Nabi pada malam mereka mendengar Al-Quran, mereka itu jin mendengar Al-Quran, siapakah yang berhadir bersama Nabi? Okey. Qala, faqala, maka berkatalah masruq, haddasani abuka, telah bercerita kepada aku bapa engkau. Bapa aku cerita kat engkau, bapa engkau cerita kat aku, dia kata. Ya'ni Ibn Mas'ud, annahu adhanathu bihim syajaratun. Dia kata bahawa telah memperdengarkan kepada baginda tentang mereka itu jin tu sebatang pokok. Ini dalam Bukhari Muslim, ada sebatang pokok bagi tahu Nabi tentang jin tu datang. Ha. Dan memang kita tahu bahawa dalam hadis-hadis yang sahih bahawa Nabi SAW berkata-kata kepada baginda batu dan kayu adalah benda biasa. Kata para sahabat Nabi dahulu mendengar tasbih makanan di tangan Nabi. Makanan tu nak Nabi nak makan, makanan tu bertasbih di tangan Nabi SAW. Kita larilah. Kalau kita dengar macam tu lari kan. Ini dengar mikrofon ni ke? Astagfirullah, astagfirullah kan. Lari kot. Tapi kita kata ini kisah para sahabat Nabi SAW. Mereka melihat perkara berkenaan sebagai pengukuhan untuk iman. Makin mereka percaya Muhammad Rasulullah. Dan kita nampak pelik je tu lari. Dengar anjing beranak pun lari. Tahu kan anjing beranak? Sebenarnya cerita kan.
Anjing beranak, rupanya anjing itu beranak. Dia macam melolong sikit tengah malam. Gitu. Ketiga setengah pagi. Sampai ke jiran saya dulu, dia siap minta ustaz itu tidak pagar rumah. Ini benda tu benda, bukan benda ni tak biasa. Kalau jangan lari je. Kalau dia kata dengar bunyi pelik, pergi tengok. Betul. Dia sungguh pergi dengar. Kalau kita lari dia tak tahu cerita. Mula dengar pasal sebab saya cerita apa yang pengalaman saya. Saya duduk kat Pahang dulu, pernah dengar sekali pasal Pak Nik yang duduk dekat belakang apa sekolah kita orang sekolah dulu. Sekolah saya sekolah dekat Pahang tu sekolah bapa Abu Syafiq. Abu Syafiq yang tu. Bapa dia Ustaz Alwi kan. Saya sekolah kat situ. Waktu tu Abu Syafiq duk pergi budak-budak kecil beringos lagi. Duk hantar ke Kuwait lah, kejap hantar ke mana lah. Dia balik rumah main internet. Kerja dia. Lah awal-awal lagi memang keluarga dia kaya. Jadi belakang sekolah tu ada pak cik tu, dia berkebun, dia berlanjing. Untuk ikut dia pergi kebun kan. Jadi bila tak ada masalah lah, tapi anjing dia pernah sekali tengah malam. Rupanya beranak. Jadi saya pernah dengar berkali-kali saya dengar kat situ. Lepas tu kat Sudan saya dengar sekali. Jadi bila balik Malaysia dengar, saya tak pelik lah bunyi tu. Saya dengar tengah pukul 3 pagi. Lepas tu rupanya jiran saya tak tahu. Dia kata minta tolong apa pagar rumah. Saya kata dah buat kerja tu, saya kata. Lepas tu saya cerita dengan seorang staff kita dulu. Dia apa dah balik Kelantan sekali, tinggal kat tempat lain. Dia cerita, dia kata bapak saudara dia seorang yang suka berburu masuk hutan, kata kalau musang beranak, bunyi perempuan menangis. Jadi bila orang kita dengar cerita bunga perempuan mengilai dalam hutan, entah-entah musang beranak. Jadi pasal tak pernah tengok, kita lari dulu dan tak tahulah. Itu kisah betul dia. Kali kau dengar benda pelik, pergi tengok. Okey. Itu dalam Bukhari Muslim. Itu dalam Bukhari Muslim. Maksud dia Nabi SAW didengar akan ia oleh apa pendengar kepada baginda SAW tentang mereka seorang sebatang pokok, bagi tahu Nabi mereka sedang mendengar. Dia kata, jadi okay, Ibn Kathir kata fayuh tamalu, maka barangkali dia kata ayakuna hadha fi maratil ula. Ini kisah ni sama macam kisah Ibn Abbas ceritakan bahawa ini kali pertama Nabi pun tak tahu dia datang, dan kali pertama ketika perjumpaan. Sebab memang Nabi SAW ada kisah berikutnya akan datang. Nabi ajar daripada jin, jin berdialog dengan Nabi SAW. Cuma ini yang kali pertama. Dia kata wa yakunu ithbatan muqaddaman ala nafi Ibn Abbas. Dan ini menjadi pembuktian yang permulaan bagi penafian Ibn Abbas. Pasal Ibn Abbas memang kata Nabi tak dengar, Nabi tak tahu pun diorang, sehingga Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi SAW. Saya juga cara wahyu Allah Ta'ala kepada itu dengan beritahu pokok tu bercakap dengan Nabi, beritahu ada jin tengah dengar Al-Quran. Okey, itu maksud dia menjadi penyokong. Wa yuhtamalu ay yakuna hadha fi ba'dil marrat al-mutaakhirat. Wallahu a'lam, dan barangkali ini terjadi pada sebahagian kali yang terakhir. Wa Allah Ta'ala lebih mengetahui. Maksud dia memang benda tu, jin tu datang mendengar, Nabi tak tahu. Memang kita kata benda ni kena faham, pasal para anbiya tidak tahu akan makhluk yang datang tu siapa. Itu bukan pelik. Pasal Ibrahim alaihissalam, Lut alaihissalam, ketika malaikat datang jumpa mereka dengan Ibrahim alaihissalam, kan malaikat datang rumah dia, dia sebagai tetamu, dia sembelih anak lembu, dia masak, dihidangkan. Dan ketika tetamu dia tak sentuh makanan, baru dia takut. Dan ketika dia takut tu, pasal zaman tersebut, Allah Alam, para ulama kata kalau orang tu nak buat jahat kepada seorang, dia takkan makan hidangan orang sebut. Kita nak khianat, saya nak khianat dia kan, saya tak makan dia belanja saya. Tapi zaman sekarang tak, kita makan kita khianat lagi. Lagi tak senonoh kan. Nak ceritakan zaman dulu macam tu. Jadi Ibrahim alaihissalam kan, dia kata falamma apa ra'a aydihum la tasilaihi nakirahum, bila dia lihat tangan mereka tak mencecah kepada makanan yang dihidangkan, dia rasa macam tak kenal mereka, dan dia rasa macam takut. Lepas tu diorang kata, malaikat tu kata qalu la takhaf, jangan takut, inna rusul rabbika ila qaumi Lut, kami ini utusan Tuhan kau kepada kaum Lut. Nampak tak, kalau malaikat tak cakap, Ibrahim tahu tak? Tak. Lut alaihi salam pun tak tahu malaikat yang datang, sebab dia sibuk nak tahan kaum lawan. Sampailah tetamu-tetamu yang datang tu kata,
Jangan takut, kami utusan Tuhan kau. Kan dia tak tahu macam nak buat apa dan nak sekat kaum dia. So kalau para ambiak tak tahu, pelik tak pelik? Tak pelik. Cuma orang kita lah, takkan Tok Guru saya tahu, Nabi tak tahu. Ha. Dan Tok Guru awak tipu atau Nabi tipu? Ha, Nabi betul, Tok Guru awak tipu lah. Atau Tok Guru awak delusional dia panggil. Tahu delusional. Khayal benda tak ada, nampak ada. Ataupun dalam istilah bahasa apa, bahasa sakit ni, penyakit skizo. Ha, skizo, dia nampak benda tak nampak. Tak patut nampak, tapi nampak. Dia bukan istimewa, cacat. Faham ke ni? Ni korang kata, orang kata, ah, mental lah. Ibu separuh dia orang ni, kita bagi ubat dia berhenti. Kalau benda tu memang dia kelebihan dia ada, makan ubat tak jadi apa. Sebab yang besar orang yang kata nampak hantu ni kan, nampak jin ni, bagi pil, dia hilang. Hilang apa dia nampak. Bermaksud, apa maksud dia? Kalau dia special, mana boleh hilang penglihatan kasyaf tadi? Faham? Ni lepas ni memang menyampah gila orang aku. Tapi pada saya tak tulis Facebook, orang tak tahu. Korang jangan buat bukan tulis kat Facebook, itu salah. Ni kes Facebook sebenarnya zaman sekarang ni, yang balas teruk apa, kumpulan-kumpulan pelik-pelik ustaz dan sebagainya kan, ke Facebook je. Saya rasa kadang-kadang ada separuh ustaz terdengar saya ceramah, dia kata saya ceramah lagi dahsyat daripada orang tulis. Dia pasal saya tak tulis. Orang nak dengar ceramah kan lambat. Dia highlight dia tengah macam ni kan. Mungkin dia dengar awal tadi macam 3-4 ustaz ni cakap macam jelas, tak jelas, tak jelas. Diorang belah lah tutup. Diorang tak tahu dah saya cakap apa lepas tu. Kisah benar dia. Okay, anyway, balik pada asal. Pasal kita sekarang, masyarakat kita, dia ada idea. Kalau guru dia boleh, Nabi lagi dahsyat boleh. Kat sini kita kena faham bahawa Nabi hanya boleh nampak kalau Allah Ta'ala bagi nampak. Bukan sebab Nabi ada macam orang kita kan, dia amal-amal-amal zikir, tiba-tiba dia kasyaf kan, hati dia bersih sangat, terus tembus mata. Ha, ini problem yang berlaku. Sebab tu dalam kesan, kalau orang terkata, ish, takkanlah tak tahu. Nabi pun tak tahu. Dan para sahabat tak tahu Jibril datang. Sampai Nabi cakap itu Jibril. Dalam ramai-ramai para sahabat yang ada tadi, yang kisah Jibril tanya soalan Islam, iman, ihsan, diorang tak tahu Jibril tu Jibril. Ni tengok siapa ni. Kan rambut sangat hitam, baju sangat putih. Tak ada kesan musafir. Tak ada seorang kenal. Kan duduk depan Nabi tanya soalan, 1, 2, 3 soalan. Lepas tu, lepas dia pergi, Nabi diam lama kan. Kemudian Nabi tanya para sahabat, kamu tahu tak siapa tu? Dia kata, dia tak tahulah. Dia berkata, Dhaka Jibril. Itu Jibril. Ja'akum li'alimakum dinakum. Datang kepada kamu untuk ajar kamu agama kamu. Maksud dia para sahabat Nabi, yang confirm diorang lebih hebat daripada mana wali. Diorang tak tembus mata nampak itu malaikat. Jelas? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tak tahu ketika malam dia bergelut-gelut gaduh dengan orang yang datang curi tambah sedekah tu, dia tak tahu itu jin. Dia tak tahu itu syaitan. Sampai malam ketiga dia tak tahu, dia tak tahu itu syaitan. Hatta Nabi cakap, Nabi bagi tahu itu syaitan. Kan sadaka kau wa kadzub. Dia cakap benar pada kau sedangkan dia pembohong besar. Ketika dia kata baca ayat kursi sebelum tidur akan menyebabkan kau tak diganggu oleh syaitan sepanjang malam, dia cakap benar pada kau sedangkan dia pembohong besar. Itu syaitan, Nabi kata. Syaitan. Abu Hurairah wrestling dengan dia, Abu Hurairah tak tahu itu syaitan. Kalau kita ikut level apa, ilmu, amal, takwa, ada ke wali-wali mana kat dunia sekarang boleh challenge iman Abu Hurairah? Kalau ada sama, ada? Mana standard? Mana standard seorang wali zaman kita sekarang ni? Yang zaman kelentong banyak, zaman naik kereta Porsche Cayenne, zaman kan, wali tak zuhud. Wali lah kata, kita kena tunjukkan Islam itu kaya juga. Ini pakai kereta mewah, dia kata macam tu. Yang anak murid pun angguk je, patutlah bijak guru kita. Faham tak? Ya, jadi pada zaman kita dengan tak ada warak, tak ada takwa, dengan jahilnya, takkan sama level dengan Abu Hurairah pun. Segi iman, dari segi iman dan takwa, mustahil setaraf dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah tak tahu syaitan yang digolek dia wrestling tu, syaitan yang datang curi tambah sedekah. Dia pun tak tahu. Dia tak tahu pun itu syaitan, hatta sehingga Nabi beritahu. Faham tak conclusion apa kita faham? So ini kira balik pada kisah yang diberitahu sekarang lah. So benda tak boleh tahu. Orang kita je perasan apa, poyo lebih sikit,
Konon dah hafal Quran takkan tak tahu? Tak ada. Ni yang silap faham. Takkanlah level para sahabat tak tahu, awak boleh tahu? Para sahabat anak murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diorang punya iman, iman mereka, amal mereka. Takkan ada wali-wali zaman sekarang setara dengan mereka. Mana mungkin orang tersebut akan tak tahu? Kalau orang tak tahu, kita lagi lah patut tak tahu. Kalau orang tak tahu, kita lagi patut tak tahu. Itu asas. Ini adalah agama. Baik. Dia kata kat sini. Wayahtamal, dan barangkali juga dia kata, ayyakuna fil ula. Ini berlaku pada yang awal, dia kata. Walakin lam yash'ur bihim hal istima'ihim. Nabi tak sedar dengan tentang dia mendengar. Dengarnya jin tentang kepada baginda. Hatta azanathu bihim asyajaratu. Sehinggalah beritahu kepada baginda tentang jin tu, sama pokok. Pokok cakap pada Nabi ni, ada jin tengah-tengah belakang aku. Jin pokok tu cakap, barulah Nabi tahu. Nabi maksudnya tidak tahu pun jin tu ada situ. A'lamathu biistima'ihim. Itu beritahu kepada baginda tentang pendengaran itu jin-jin kepada Nabi SAW. Wallahu a'lam, kata Ibnu Katsir. Qala al-Hafiz al-Baihaqi, berkata al-Hafiz al-Baihaqi, wa hadha alladhi haka Ibnu Abbas. Dan ini yang diceritakan ia oleh Ibnu Abbas, innama huwa fi awwali ma sami'atil al-jin. Pada awal pertama mendengarnya jin kepada baginda SAW, iaitu qira'at Rasulullah, bacaan Rasulullah SAW. Wa alimat halahu, dan mereka dapat tahu tentang keadaan Nabi. Pasal diorang disekat daripada naik ke langit, dan mereka cari apa punca. Lepas tengok Nabi baca, so dapat tahu itulah dia punca sebab mereka tak boleh naik lagi ke langit mendengar berita. Okay. Wa da'ahum ilallah. Kan? Wa fi dhalikal waqt lam yaqra' alaihim wala yarahum. Dan pada ketika itu Imam Baihaqi kata, baginda tidak membacakan Quran pada mereka. Baginda sedang baca, diorang mendengar, dan baginda tak nampak mereka. Okay. Thumma ba'da dhalika atahu da'il jin. Kemudian datang pada baginda SAW pendakwah di kalangan jin. Faqara alaihimul Quran. Maka Nabi SAW pun bacalah pada mereka Al-Quran. Wada'ahu minallah, dan ajak mereka kepada Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Kama rawahu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Macam diriwayatkan ia oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pada hadis yang berikutnya. Ha, itu baru kita tahu. Jadi maksud dia, ia tak ada contradiction. Kata-kata Ibn Abbas menafikan bahawa Nabi SAW tidak lihat jin, tak mengetahui jin tengah mendengar, kecuali Allah Ta'ala beritahu pada baginda SAW. Adapun bacaan Nabi kepada jin, ini hadis yang lain. Baik. Zikru riwayati anhu bidhalika. Sebutan tentang riwayat daripada Ibn Mas'ud tentang perkara itu. Rawal Imam Ahmadu. Terwakil Imam Ahmad. An Al-Qamah. Daripada Al-Qamah. Qala, beliau berkata, qultu li Abdullah bin Mas'ud. Aku cakap kepada Abdullah bin Mas'ud, hal sahiba Rasulullah SAW laylatal jinni minkum ahadun. Adakah menemani Rasulullah SAW pada malam jin seorang pun di kalangan kamu? Ada tak di kalangan kamu sesiapa yang temankan Nabi pada kisah malam jin? Malam jin, maksud malam jin tu adalah malam di mana Nabi SAW mengajarkan jin. Yang saya terangkan dulu pada tuan-tuan sekalian, tempat Nabi mengajar tu adalah tempat di mana dia kata masjid jin tu, yang dipagar, didirikan masjid. Sekarang ni dah rubuh lah. Pasal dahulu tempat tersebut tempat jin mendengar Nabi baca Quran, Nabi mengajarkan jin daripada tempat tersebut. Dan orang selepas itu, selepas para sahabat bagi Nabi SAW, ada yang jenis suka tempat-tempat mana Nabi pernah buat apa, dia sebut buat sibuk solat dekat situ. Pergi Gua Hira, pergi solat. Kan? Pergi Gua Thawr, solat. Pergi mana dia buat, semua solat. Pergi Jabar Rahmah pun solat. Jabar Rahmah solat, apa lagi? Lepas tu antaranya tempat ialah, tempat ini kisah ni tempat kata jin. Lepas tu yang kisah zaman Umar dahulu kan, kisah Hudaibiyah, kan tempat yang Nabi berjanji dengan para sahabat pun dia solat juga. Yang akhirnya sampai Umar ambil tindakan drastik, tebang pokok yang Nabi berjanji dengan para sahabat, atau yang dikatakan berjanji dengan Rasulullah dengan para sahabat, dia pokok berkenaan. Kena bimbangkan, takut mereka akan sibuk dengan benda berkenaan, tak nak belajar agama, tak nak belajar sunnah, sibuk dengan kesan-kesan Nabi SAW saja. Yang kita tahu bahawa benda sebut makin hilang makin hilang. Tapi zaman apa? Pada zaman Osmaniyah dahulu, korek macam-macam. Jubah Nabi lah, janggut Nabi lah sebagainya, mula jumpa balik. Semua orang mengaku dia ada. Maka ada yang seorang tu, dia kata dia sejemput rambut Nabi dekat Emirates ke mana. Dia nak buat masjid rambut Nabi dekat India. Datang Malaysia tu, dia kata.
sekali tu. Khalifah apa nama dia? Kononnya dia ni pemegang warisan apa sekian. Tapi kelakarnya dia pernah taja seorang apa, guru tarikat untuk tulis kitab tentang kesan-kesan Nabi. Tempulah kukulah apa-apa jubah sebagainya. Buku tu siap dicetak tahun 2009. Dan pada tahun berkenaan, rambut Nabi yang dia ada tu tak ada dalam buku tu. Dia taja orang tu, ya, dia taja orang tu untuk karang buku tentang kesan-kesan Nabi. Tapi dalam buku yang orang tu karang, rambut Nabi yang berapa tahun lepas tu keluar muncul, tak ada dalam buku tu. Maksudnya dia baru muncul. Tapi dia katalah benda sekian. Even adik-beradik dia pun kata benda tak, sebab atuk nenek kami tak pernah buat kerja tu. Dia setahun sekali dia buat upacara basuh rambut Nabi. Ha, ni kisah. Orang kita dengar rambut Nabi. Tak rambut Badui mana tahu. Alam, tak rambut dia sendiri kan. Tapi yelah, orang kita suka-suka. Seronok. Kan? Dia tak nak mendapatkan syafaat dengan beramal mengikut apa Nabi ajak. Dia nak dapat syafaat dengan hancium rambut Nabi. Ha, itu masalah yang timbul. Kalau betul memang itu Nabi punya, memang terbukti Nabi punya, kita berebut, kita beratur dulu. Tapi masalahnya benda tersebut tak tahu tentang bila. Pasal zaman para sahabat lepas itu, kena para sahabat buat mati apa yang diambil dari Nabi. Yang ada tongkat, ditanam sekali dengan tongkat dia, yang mana saya semua akan buat lari. Dia tak ada tinggalkan benda berkenaan. Tapi orang kita datang lepas tu kan, macam jenis-jenis. Jadi Umar, dia ambil tindakan drastik, dia tebang pokok. Yang tempat Nabi mengajarkan jin pun ada orang buat masjid lepas tu. Tu lepas tu ditutup, dikunci. Orang kita berintai-intai. Ada jin ke semalat kan? Pelik tu kan? Allahuakbar. Okay, baik. Faqala, maka berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ma sahibahu minna ahad. Tidak menemani baginda di kalangan kami seorang pun. Menobadi temankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinna, tapi kami, diceritakan balik kisah apa jadi. Walakinna faqadnahu dhata lailatin bi Makkah. Tapi kami itu pernah sekali kami kehilangan baginda, rasa kehilangan baginda pada satu malam di Mekah. Pada satu malam di Mekah. Fakulna, lalu kami ketika Nabi hilang, tak jumpa tu. Dia kata, uktila. Maksud dia, diculik ke? Daripada iktial. Uktila. Maksudnya adakah Nabi SAW telah diculik? Ustutira, dia kena terbang di jin ke? Mafal, apa jadi kat dia? Diorang macam cari tak jumpa. Takjil tak jumpa. Maka semua masing-masing duk kena culik ke? Dan kena bunuh ke? Nabi hilang pada satu malam. Dia kata fabitna, lalu kami pun bermalam, tidur malam, bisyari lailatin bata biha qaumun, dengan seburuk-buruk malam tidur padanya seorang padanya satu kaum. Semua kerunsingan, tidur dalam keadaan lunsing. Tidur tak nyenyak kerana Nabi hilang. Falamma kana fi wajhi sabah. Lalu dia kata apabila pada awal pagi, dia kata au qala fi sahar. Apa ketika sahar, ada kata apa, ada kata ketika waktunya apa akhir malam, waktu sahur. Idza nahnu bihi yaji'u min kibali Hira. Tiba Nabi pun, kami bertemu dengan Nabi, baginda dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, yaji'u, Nabi datang min kibali Hira, daripada arah Hira kan, apa, bukit Hira tu kan, dia sebenarnya gua Hira tu daripada Jabal Nur tu. Jadi daripada Nabi datang arah situ, yang dia belakang daripada Masjid Haram, belakang sini. Memang kalau kita duduk daripada arah Zamzam Tower tu, kita nampak Jabal Nur dekat belakang sana. Yang Jabal tu kan, yang orang naik panjat berapa jam nak pergi naik gua Hira, lepas tu I was here kan. Tak ada benda pun, tak payah bagi je lain. Duduk dalam masjid lagi banyak pahala. Banyak lah, pilih juga. Tak ada kerja lain. Kadang dah letih penat, lenguh kaki, balik-balik tak solat Jumaat. Buat apa? Macam mana tu? Ha, macam kadang-kadang ada saya tengok, macam time haji pun ni. Kalau pakcik-pakcik tu dengar, mesti marah. Jadi, pasal dia cakap apa? Dia sanggup pergi umrah berkali-kali, ulang-alik, pergi tan'im. Tapi solat berjumaat tak pergi. Solat sentiasa dekat surau, dalam hotel. Ini bukan pakej, diorang pergi sendiri. Pasal time haji, tak pasal macam pakej. Semua pandai-pandai sendirilah. Semua yang bijak-bijak bistari, semua jadi mufti.
Ha, nak tengok macam mufti banyak. Tengok time haji ke. Ha, semua jadi mufti. Ustaz jadi jadian. Semua ustaz. Yang jadi saya pun rasa haji malas nak jumpa orang. Saya pergi pagi-pagi pukul 3:30. Ya 3:30 tak boleh, 2:30. Kena keluar dah. Kalau laut lewat, jalan tutup. Kita datang dari arah sini 1.3 kilo sampai tebing masjid. Ini Zamzam Tower, ini Hilton, ini Tauhid. So awak lambat, ini pukul 3 tutup. Ini. Kalau tak kita sampai terus dekat Bab Malik Abdul Aziz. Sini pula dorong kedua tutup pukul 3:30. Lepas 3:30 kena pusing depan sana. Nanti pasang depan tu, pukul patah balik. Pergi ke arah masjid. Dia jadi macam tu sikit. Dia flow. Tadi bukan sekanya usah kan. Sebab kalau anda kata dia orang tak buat macam tu, orang berlambak masuk dekat dataran tawaf, memang tak boleh jalan. Bukan ada kes dalam satu video tunjuk orang tawaf tak jalan. Ada perasan tak? Dia macam lekat kan. Dia banyak sangat, tak boleh. Sebab tu orang tutup sejam, pintu sini sejam, pintu sini setengah jam. Dia timing dia. Lepas tu kan dia buka balik. Lepas solat dia buka balik. Seorang sana akan keluar, sini akan masuk. Jadi timing sebelum solat dia akan tutup. Bukan ini sebab supaya nak alihkan orang kepada tempat kosong. Itu je. Dia 3:30. 3 pergi balik pukul 6. Tak jumpa orang. Zuhur tidur panas. Kang asar keluar balik. Pun sama asar pun pintu tutup macam tu juga. Pukul 3 ini, pukul 4 dia pergi 3 lebih kan dah dia apa? Dah asar. So dia akan tutup pintu ikut timing juga. 2:30 sini, pukul 3 sini. So kena follow lah. So isyak pun keluar balik, tang mana jumpa orang. Ya, kita ajak macam pakcik tu kan, pergilah masjid kan, tak nak kan. Tapi sanggup untuk pergi apa? Umrah berkali-kali sanggup. Lepas tu lengur kaki pecah-pecah, tidur kat bilik. Kalau tidur Zuhur tu saya faham lagi lah pasal panas kan. Tapi time-time lain tak nak buat. Maksudnya tadi, Gua Hira panjat. Duduk masjid tak tahan. Sikit balik bilik. Sikit balik bilik. Asyik masbuk je solat. Tak pernah datang penuh. Anyway, itu kisah dia. Sepatutnya tunggu masjid lah. Masjid tu kan, Nabi kata solat di Masjidil Haram. 100 ribu nilai dia. Every solat. Kenapa tak duduk? Duduklah, rugi. Pelik kan. Okay. Jadi arah apa daripada Hira kan. Sedang Masjidil Haram. Ha, ni Bukit Jabal tu, daripada situ Nabi datang. Dia arah sini pun dia. Jadi yang kata tempatnya pasar lama kat sini. So Nabi datang di arah situ. So dia orang kata ketika tu Nabi SAW, bila Nabi datang, fakulna, maka kami kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Fadzakaru lahu allazi kanu bihi fihi. Jadi orang pun sebutlah, kami cari engkau tak ada. Kan kami ingat kau dah kena culik ya. Engkau kena bunuh ke, kau kena dibawa dari jin ke. Macam mana ni? Kan? Faqala, Nabi pun kata. Faqala, Nabi bersabda, innahu atani da'iul jin. Dia datang kepada aku penyeru atau pemanggil apa dakwah di kalangan jin. Fa'ataituhum faqara'tu 'alaihim. Aku pun datang kepada mereka, kepada jin tadi, dan aku bacakan Quran kepada mereka. Ya, qala berkata Ibn Mas'ud, fantalaqa, Nabi pun bertolak. Fa'arana atharahum. Lalu Nabi tunjuk kepada kami kesan-kesan jin tu. Wa athara niranihim, dan kesan api mereka. Tempat Nabi duduk dengan mereka tu, Nabi ada kesan jin tu, kehadiran mereka. Ni pasal jin tu boleh menyerupa dan menzahirkan diri depan Nabi SAW. Kerana izin Allah Ta'ala yang boleh berlaku. Pasal macam para malaikat datang lah. Macam kes tadi kan, yang waktu Nabi kenal Jibril datang, Ibrahim tak kenal itu malaikat. Memanglah ada masa kenal, masa tak kenal, tak pelik. So, jangan kita bayangkan bahawa para ambiak mengetahui ghaib ikut diri mereka sendiri. Mereka tahu ghaib ikut kadar Allah Ta'ala berikan. Faham ya? Kadang-kadang benda sensitif. Ada orang kata, mana pun Nabi tak tahu benda ghaib. Sedangkan memang para anbiya disuruh mengatakan kulla a'lamul ghaib. Katakan, aku tak tahu benda ghaib. Wala a'lamul ghaibah. Hatta benda daripada kata-kata Nuh AS dan surah Hud. Dan dia disuruh mengisytiharkan la a'lamul ghaibah. Aku tak kata aku ni malaikat. Aku tak ada khazanah simpanan Allah Ta'ala. Aku tak tahu benda ghaib.
Ini daripada para daripada Nuh alaihi salam, seruan tu dikemandangkan tidak tahu benda ghaib. Maka bila kiamat akan jadi tak tahu. Sebab tu dia tak boleh beri tarikh pada kaum mereka bila akan datangnya kiamat. Nabi pun tak tahu kiamat bila. Okey. Baik. Orang kita masih lagi payah nak terima buat ni. Okey. Dia kata apa? Qala wa qala Syabi. Ni berkata perawi eh. Wa qala Syabi, berkata Syabi, wasa'aluhu zat. Dan mereka minta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam azat, bekalan, bekalan makanan. Lepas mereka masuk Islam, asal mereka sebelum daripada masuk Islam, jin-jin masuk Islam, dia makanlah apa dia nak. Tapi lepas daripada dia masuk Islam, dia tanya Nabi, apa bekalan makanan kami? Dan Islam ni takkan nak makan semua benda macam sebelum daripada Islam. Maksud dia, qala Amir, ya Amir, itu orang dia, sa'aluh bi Makkah, mereka minta, mereka minta Nabi di Makkah. Wa kanu min jinil jazirah. Mereka ni adalah jin daripada jazirah. Maksud jazirah, jazirah Furatiyah, kawasan dekat belah Turki. Dia nasibain yang mana tempat tersebut dekat belah Turki tu, lepas sungai Furat, kawasan itulah tempat datangnya jin ni. Okay. Faqala, maka Nabi menjawab bila mereka minta bekalan makanan, apa mereka makan, Nabi kata kullu azmin, semua tulang, dhukira smallahi alaihi, yang disebut nama Allah padanya, yaqa'u fi aidikum, yang dapat pada tangan kamu, au faramakana alaihi lahma, akan lebih banyak daripada apa yang akan tumbuh padanya daripada daging. Bila dapat pada tangan kamu, dia akan jadi daging yang paling penuh, paling banyak. Mereka orang tu makan, maka semua dapat datang tiga kali ganda daripada daging yang asal. Tapi itulah makanan mereka. Mana tulang tu kita buang, baru dia boleh makan. Tapi kalau kita baca bismillah lah. So jin Islam makan-makan. Jin Islam makan-makan. Wa kullu ba'ratin. Dan setiap tahi kering. Aurasatin ataupun tahi kering, apa tak ba'ratin aurasatin. Tahi daripada kuda, daripada lembu, ya. Eh? Adalah ilfun lidawabikum adalah sebagai makanan untuk binatang-binatang ternakan kamu. So kita makan, kita buang, dia makan. Binatang kita bela, buang, binatang dia makan. So ini benda yang ni antara point yang bila saya jumpa orang, orang kata bukan anjin dan sebagainya. Saya kata benda ni nanti insya-Allah 21 hari bulan kot dekat IJN ada tajuk ni dibentangkan. Minta saya bentang tajuk hubungan manusia dengan jin. Sebab bukan kes apa, sebab saya, tapi kalau saya jawab ni memang orang akan marah. Sebab saya akan ridicule orang yang sibuk kata jin buat ini, jin buat tu. Sebab dia jin, dia tak boleh sembelih ayam pun tak boleh. Kalau pemuh tu kata dengan tuan-tuan kan, dia kata jin ni nak ayam putih. Bagi ayam putih jangan sembelih. Tengok berapa lama masa jin tu ambil untuk sembelih ayam tu. Boleh. Dia nak pulut kuning, jangan masak, bagi pulut. Dia nak segantang, bagi seguni. Bagi santan, bagi dapur sekali. So dia masak sendiri. Kau perasan tak? Telur sebiji pun dia tak boleh rebus. Sebab sekarang ni bila jin tu datang jumpa Nabi SAW, kata apa makanan kami? So Nabi kata apa? Setiap tulang yang disebut pada nama Allah sampai pada tangan kamu, maka diingatkan dengan sehabis sebesar-besar sebanyak-banyak apa dari segi daging yang akan tumbuh padanya. Maksudnya dia akan makan lepas kita buang automatically. Kalau dia Muslim dapatlah. Muslim dapat makan. Sebab kita makan bismillah, letak, nanti dia akan makan tulang ikan ke, nanti tumbuh balik untuk dia makan. Sebab tu kenapa Nabi melarang, depan kita baca, Nabi melarang kita beristinja dengan tulang. Sebab ia adalah bekalan makanan saudara kamu di kalangan jin, Nabi sebut. Ini hadis Bukhari Muslim. Maksud dia, ini kena faham. Dia makan sisa makanan kita. Tang mana dia boleh mudaratkan kita? Kan dia makan, buang, pun dia makan. Tang mana dia nak buat apa? Telur sebiji tak boleh rebus. Dia minta telur rebus 3 biji kan? Jangan bagi telur rebus, bagi telur hidup, telur asal. Agak-agak bila masa jin boleh rebus? Ni, bila cakap macam ni, kalau kita pergi kembali, betul juga. Tapi yang selama ni orang bagi tu, bagi kepala, kerbau lah. Macam dulu dekat Indonesia, Nyi Roro Kidul.
Datu Tasik Selatan apa tak nama dia. Diorang pergi hanyutkan kepala kerbau setahun sekali untuk kononnya menyelamatkan. Lepas tu kemudian dekat apa? Gunung Merapi. Kononnya ada ulama bertaraf wali. Dia suruh orang kampung sembelih kerbau, kepala bagi ke dekat dekat Gunung Merapi, Gunung Merapi, badan penduduk kampung makan. Membuat kenduri. Sembelihan tu adalah haram, ada bangkai. Sembelih untuk jin. Sembelih untuk gunung. Mana boleh makan? Ulama taraf wali apa? Kalau wali, wali Allah tak buat kerja itu, wali setan mungkin. Mana mungkin dia boleh buat benda berkenaan pasal itu syirik. Tapi faham tak? Yang pasal dia, benda pertama yang dikenaki oleh jin yang kafir daripada kita adalah bukan masalah kita sedia makanan untuk dia. Kita syirikkan Allah Ta'ala. Kita mengaku dia ada kuasa. Allah ada kuasa, dia pun ada kuasa. Allah menentukan, dia pun menentukan. Ada yang start. Kita divide. Allah menyembuhkan, dia pun boleh menghilangkan penyakit. Apa? Tidak kita bangun malam berdoa kepada Allah Ta'ala. Tidak kita merayu kepada Allah Ta'ala. Tidak kita meminta kepada dia. Yang kita mengaku Allah Ta'ala Tuhan kita. Dia mentadbir alam. Dia menyihatkan kita. Dia menghidupkan kita. Dia mematikan kita. Tapi kita akan mula start pergi kepada benda macam ni. Yang dia nak dari kita bila sembelih ayam tu bukan masalah sembelihan saja. Itu syirik. Hatta rebus telur tu pun syirik. Kenapa rebus telur ni? Untuk jin. Habis. Itulah langkah pertama yang nak bawa kita ke neraka. Pasal dia punya KPI dia kan, dia punya apa? NRKA kan. Apa dia key result dia yang dia perlukan adalah kita menjadi apa? Syirik, bukannya masalah kita sakit. Jadi banyak orang tak faham bab ni. Jadi hadis ini adalah antara hadis yang menerangkan. Pasal Nabi kata jin tu minta apa bekalan kami. Nabi kata mana ada tulang yang dibaca pada nama Allah Taala dapat ke tangan kamu, maka dia kata aufara makana alaihi lam, dia akan jadi paling banyak apa yang boleh ada padanya daging. Dan setiap tahi unta ataupun lembu dan sebagainya, dia adalah makanan untuk binatang-binatang ternakan kamu. Qala, okey, maka Nabi sabda lagi, fala tastanju bihima, maka jangan kalian, Nabi cakap kepada para sahabat, yang kalian beristinja dengan kedua-duanya. Fa innahuma zada ikhwanikum minal jin. Kerana kedua-duanya adalah zadu ikhwanikum, bekalan makanan saudara-saudara kamu di kalangan jin. Rawahu Bukhari Muslim. Ini hadis ni. Wa hakadha rawahu Muslimun wa nahwahu. Demikianlah diriwayatkan hadis ni oleh Muslim seumpamanya juga lafaz dia. Wa rawahu Muslim aidan. Diriwayatkan Muslim juga. An Amir, ya, okay, daripada Amir qala, berkata sa'altu Alqamah, aku tanya Alqamah, hal kana ibnu mas'udin, adakah ibnu Mas'ud dahulu syahida ma'a Rasulullah lailatul jin, dia hadir bersama Rasulullah malam jin. Ini pasal datang riwayat-riwayat tentu yang datang mengatakan bahawa sahabat Nabi, ada seorang Nabi buat bulatan pada dia, tunggu sini aku masuk pasar. Ya, itu masyhur kan. Ini jawapan kisah tersebut. Yang mana Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia dikatakan sebagai orang yang hadir. Dia kata tak ada siapa hadir bersama Nabi. Tak ada siapa hadir bersama Nabi SAW. Dia kata Al-Qamah kata, aku tanya. Dia kata faqal Al-Qamah, maka berkata Al-Qamah, ana sa'altu Ibn Mas'ud, aku telah tanyakan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqultu, lalu aku kata, hal syahida ahadu minkum ma'a Rasulillah lailatul jin, adakah menghadiri seseorang di kalangan kamu bersama Rasulullah pada malam jin, malam Nabi bertemu jin, membaca Quran kepada jin, mengajarkan agama kepada jin. Qala, ini Ibn Mas'ud yang orang kata dia hadir. Dia kata apa? La, tidak, dia kata. Walakin na kunna ma'a Rasulullah dhatalatin, tapi kisah dia kami dahulu pernah kami bersama-sama Rasulullah pada satu malam. Fafaqadnahu, tiba-tiba kami kehilangan baginda. Tengah-tengah duduk macam ni, Nabi hilang. Nabi pergi, tak datang balik. Memang ketika tu mereka memang takut, bimbang Nabi SAW akan diserang, akan dibunuh dan sebagainya oleh siapa. Maka mereka cari. Faltamasnahu, kami pun cari-cari baginda SAW. Fil audiyati wasyi'ab, pada lembah-lembah dan juga pada kawasan-kawasan tanah rata, dan lampuan ke bukit ke, yang cari dia. Tengok ke sini tak ada, tengok sini tak ada. Kan? Semua lorong kami cari dia, semua berdembah kami cari dia. Fakulna, lalu kami kata,
Ustu Tira. Dia baginda di terbangkan ke? Ustu Ila, adakah dia baginda di colik? Dicolik ke? Kena terbang di jin ke? Qala berkata Mas'ud, fabitna, maka kami pun bermalam. Bisyari lailatin bata biha qaumun. Dengan seburuk-buruk malam bermalam padanya satu kaum. Falamma asbahna, lalu kami bila akan bangkit pagi, bangun pagi, idza huwa min kibali Hira, tiba-tiba bagi datang dari arah Hira. Qala berkata Mas'ud, fakulna, kami pun kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, faqadnaka fatalabnaka falam najidka, kami kehilangan engkau, kami cari engkau, kami tak jumpa engkau, cari-cari engkau tak ada, mana pergi? Fabitna bisyari lilatin bata biha qaum qaumun, maka kami bermalam dengan seburuk-buruk malam bermalam padanya sebuah kaum, satu kaum. Paling teruklah, tak ada orang seteruk kami tidur malam tu. Qala, kami bersabda, atani da'iul jin, datang kepadaku seorang penyeru di kalangan jin, dia ajak aku, ya, fazahabtu ma'ahum, lalu aku pun pergi bersama dengan mereka. Faqara'tu 'alaihimul Qur'an, maka aku baca kepada mereka Quran. Ya. Faqala berkata Ibn Mas'ud, fantalaqa bina. Lalu Nabi pun bawa kepada kami, bawa kami. Kata fara'arana atharahum wa atharani ranihim. Lalu Nabi SAW tunjukkan kepada kami, perlihat kepada kami kesan-kesan jin tu dan juga kesan-kesan api mereka. Wasa'aluhu zad. Dan mereka telah minta kepada Nabi SAW zad. Ini bekalan makanan. Apa bekalan makanan mereka boleh makan. Kalau mereka dah masuk Islam macam kita sebut tadi, maka nak tahu beza mereka yang Muslim dengan tidak. Kata, makan apa dia sajalah. Kotor ke tak kotor dia akan makan. Faqala, maka Nabi bersabda, kullu azmin dhukirasmullah, dhukirasmullahi alaihi. Dia kata setiap tulang yang disebut nama Allah padanya, yaqa'u fi aidikum, dan dapat dekat tangan kamu, au faramayakun lahman, dia akan jadi paling banyak di segi daging. Dapat je kau pegang, dia akan jadi daging paling banyak. Kalau Muslim, dia akan jadi daging paling banyak. Wa kullu ba'ratin aw rawsatin, setiap tahi unta atau tahi lembu, ulfun lidawa bikum, dia adalah makanan. Alf ni apa, makan ragut, dan dia bukan makan rumput, dia akan makan apa yang dibuang oleh binatang yang kita bela. Dan kalau dia ada ayam, ayam kita punya tahi, dia akan makan ayam dia. So dia akan macam tu, mana dia akan sentiasa ambil by product yang manusia keluarkan. Itu jin Islam saja. Jin Islam lah. Kalau jin kafir, dia kan makan semualah, kak, yang tulang babi boleh makan. Jadi tak tahu kalau baca bismillah ke tulang babi mana. Tak boleh lah. Kan. Awal-awal lagi orang Islam nak baca bismillah makan ke babi, pasal. Kecuali ikut darurat dia. Allahu a'lam. Okey. Qala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah, fala tastanju bihima, maka janganlah kalian beristinja dengan kedua-duanya tadi, tulang dan juga tahi kering. Maka Nabi tak benarkan. Sebab tulang tadi, okay. Fa innahuma ta'ama ikhwanikum, kena ia ke ta'amu ikhwanikum, kedua-duanya adalah makanan saudara-saudara kamu. So ini dalil bahawa apa yang kita by product kita, itulah jin pakai. So tang mana kita nak takut dengan dia? Ini saya nak balik, kan. Kita makan, buang boleh makan, tang mana dia mudarat dengan kita? Except satu benda paling besar, was-was. Mana apa yang dalam hati kita untuk buat jahat, kita apa, patut minta maaf, tak nak minta maaf, ha, itu dia kerja dia. Patut jangan marah, kita makin marah. Patut kita apa, memaafkan, kita tak nak maafkan, ha, itu benda-benda yang dia akan masuk ruang untuk merosakkan kita. Adapun untuk bahagian masalah nak sakitkan kita, tahan pintu bukan kerja. Kan, cerita-cerita hantu banyaklah, tutup pintu. Ha, kan, nak buat apa, kan? Dia nak buat apa pun sebenarnya. Pasal Allah Ta'ala ada sekat pada mereka, batasan tu. Apa kita buang boleh makan. Tang mana nak kacau kita? Engkau dia ada, kan? Ada, nak buat apa? Dia buat apa? Cekik awak. Tak ada orang mati dengan cekik hantu pun. Pelik tu kan orang kita ni. Tapi ni kau cakap macam ni, banyak orang kata, tapi saya kecil-kecil dulu, orang cerita. Kan? Kadang-kadang banyak benda cerita pengalaman peribadi manusia. Takkan boleh kita lagakan pengalaman peribadi manusia dengan Quran. Bila Quran kata tak boleh, tak boleh. Dan bahkan masalah berkenaan dengan melihat jin. Dan macam disebut dalam surah Al-A'raf ayat 27. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam,
La yaftinannakum syaitan. Jangan syaitan memperdaya kamu. Kama akhraja abawikum minal jannah. Macam dia keluarkan dua bapak kamu daripada syurga. Jangan syaitan tipu kamu. Macam dia keluarkan dua ibu bapa kamu daripada syurga. Yanzi'u anhumah. Dia tanggalkan daripada mereka berdua. Libas semua pakaian mereka berdua. Dengan sebab makannya daripada pohon terlarang, tertanggal baju. Liubdiyahumah. Liubdiyahumah. Sa'atihimah. Supaya dia tunjuk pada mereka berdua kemaluan mereka berdua. Bila Allah tersebut innahu, sebenarnya dia, dia itu syaitan tadi. Yarakum, melihat kamu. Huwa wa qabiluhu, dia dan kumpulan dia. Min haithu, dalam keadaan la tarawnahum, kamu tak melihat mereka. Dia melihat kamu dengan kamu tidak melihat mereka. Maksudnya dia stop situ. Dan Imam Syafi'i berdasarkan ayat tersebut menyatakan, barang siapa kata nampak jin, aku tolak penyaksian dia. Barang siapa kata nampak jin, penyaksian dia tertolak. Kecuali dia seorang Nabi. Except dia seorang Nabi, baru aku diam, aku terima. Kalau dia bukan Nabi, aku tolak. Biar dia siapa sekalipun. Ini kata-kata, ini fatwa Imam Syafi'i. Bukan fatwa Ustaz Adli, eh. Fatwa Imam Syafi'i. So pelik, kadang-kadang orang kita kan berbahasa Syafi'i dari segi masalah fiqah, tapi tidak segi akidah. Ini akidah, akidah. Imam Syafi'i kata, barang siapa kata nampak jin, aku tolak penyaksian dia. Tolak. Tak boleh saksi nikah, tak boleh. Saksi mahkamah, tak boleh. Semua dia, para ulama bahas ni kenapa? Sebab dia dua aspek. A, sama ada dia mendustakan Quran sebab Quran kata tak boleh, macam mana? Dia kata boleh. Dan ada orang hujah, dia kata kisah Abu Hurairah. Kisah Abu Hurairah tu dia fizikalkan badan dia. Macam ketika Jibril fizikalkan badan dia, semua kan nampak. Ini kita kata orang tu nampak, orang lain tak nampak. Ha, tu masalah. Sebab para anbiya memang Allah janjikan di hari akhir surah jin, alimul ghaib. Allah ni yang tahu benda ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Maka dia takkan buka perkara ghaib daripada siapa-siapa. Illa manir tadamir rasul. Kecuali siapa-siapa yang dirai di kalangan rasul. Sebab rasul ni fa innahu yasuku min baydaihi wa min khalfihi rasula. Rasul ni menyusul depan dan belakang dia pengawal. So nabi terkawal. Maka Allah Taala buka untuk mereka akan ilmu ghaib. Orang lain tak tahu apa dia nampak tadi dari Allah atau bukan. Dan sebab itu dia lebih baik dianggap bukan dari Allah Ta'ala, dan dia teruskan hidup jadi manusia biasa. Berbeza kalau dia rasakan bahawa semua benda nampak Allah yang bagi, yang berakhir dengan dia mungkin akan langgar syariah sebab dia rasakan dia telah mengatasi Nabi SAW. Itulah pengakhiran kita dengar orang beramal dengan ajaran yang pelik-pelik, akhirnya dia mengaku jadi Nabi. Atau dia tinggalkan syariat Nabi sebab dia rasakan dia telah dapat jalan atas daripada jalan Nabi. Biasa kan? Yang kumpulan macam ayah pin ke kan? Asalnya tarikat. Ya, macam apa, macam arkam tarikat. Apa lagi ah? Ha? Yang dekat zikir lompat dekat ni, dekat mati dah bos besar dia. Ini langat. Ulangat. Ah, Madrasah Nurul Iman. Ismailiyah. Aurat Ismailiyah, tapi dia orang punya amalan tu dipanggil apa? Madrasah Nurul Iman dah. Yang dia zikir gitu. Kau buka dalam YouTube tak zikir rock. Ni nampak orang pakai serban, pakai jubah lompat. Ada oranglah. Anak buat saya dah tengok. Ada lagi tu? Tengok anak buat saya. Tapi Tok Guru dia mati kan, dia buat, dia ikut siapa pula sekarang ni? Tengok lah rumah dia. Dia jadi pening kepala ni tu. Ha? Dia benda tu semua amal tarikat. Kalau kebanyakan macam dari sifat sendiri beramal dengan tarikat Nasyabandi. Nasyabandi? Cuma pun dia tak solat pun. Hari raya pun. Yang tu lain lah. Orang cincin lain, apa masuk lain apa? Tak, yang tu lain. Yang Nasyabandi kadang solat lagi. Kau nak masih solat lagi? Yang langat tu memang yang lompat-lompat. Yang zikir tu kan. Semua amalan tadi last kali kan. Pasal dia rasa dia dapat lihat benda yang Nabi pun tak cerita. Dia Imam Syafi'i kata, barang siapa kata nampak je, aku tolak penyaksian dia. Tanya tengok kumpulan-kumpulan, semua mengaku tahu benda raib. Semua kata kasyaf, semua kata nampak. In the end macam tu. A, pertama dia tolak, dia tak dengan Nabi. B, sama ada apa? Bukan sebab dia lawan Quran, tapi adalah kerana apa? Dia skizo. Oh, cacat. Kalau orang macam tu kan, kita duduk macam ni, lepas tu pak, nampak. Kau nama apa? Lama tak datang, tak ingat. Akmal lagi. Akmal masuk dalam tandas kan? Lepas tu saya nampak jin. Nampak jin tina masuk tandas. Lepas tu saya macam kan? Saya buat aduan. Lepas tu bila datang-datang, orang jabatan kami selalu datang, eh, ada Akmal saja. Mana dia perempuan? Saya tak boleh beza di antara realiti dan fantasi. Faham tak?
Tadi aku mah betul ada perempuan ikut sekali. Kan? Rupanya bukan, tapi jin. So macam mana kehidupan harian anda? Kena buat kereta laju, brek, ngejut. Kenapa? Nampak perempuan. Ha. Perempuan tu di tengah jalan. Lepas tu orang belakang langgar awak. Kalau betul orang tu ada, anda brek, orang belakang langgar, dia salah, anda tak tahu salah. Tahu kan ni benda ni? Ha. Kalau sekiranya depan anda tak ada apa, anda brek dengan mengejut, orang langgar belakang anda, anda salah. Tiba-tiba brek mengejut. Ada apa? Aduh, ada. Anda kata ada benda. Polis datang. Ada ke? Tak ada. Dalam kamera tepi jalan, tak jumpa. Dekat mata anda ada. Dan jalan macam mana? Nampak orang kan? Macam dia tengah duduk dalam periksa. Tiba-tiba, ada orang bisik. Shh, keluar. Batal. Padahal, yang datang bisik kat dia, jin. Ha. So, macam mana? Ha, dia masalah hidup. Dengan sebab itu, Imam Syafi'i kata, tolak penyaksian orang macam ni. From either side, either side of akidah or either side of reality. Dia orang tak boleh jadi apa, saksi yang boleh pakai. Sebab dia cakap ada, kita tengok tak ada. Tapi memang dia nampak. Walau dia nampak betul kan, tapi benda tak ada. So kita ada hukum dengan macam tu. So sebab itu Imam Syafi'i kata tolak penyaksian dia. Itu asas, basic pada perkara ni. Hatta Nabi sendiri, lihat macam kisah tadi, macam Ibn Abbas nafikan Nabi tahu. Sebab Nabi hanya tahu bila Allah tak nak bagi tahu. Bukan Nabi tahu dengan kehendak sendiri baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud yang dimaksudkan. Baik. Fahadi, maka ini tadullu ala annahu dhahaba ila jinni qasda. Maka hadis yang datang yang kedua ni yang kita bincangkan tadi dalam Bukhari Muslim, ia adalah bahawa baginda sallallahu alaihi pergi kepada jin dengan tujuan. Baginda pergi untuk mengajar. Kan? Fatala alaihimul Quran, Nabi baca pada mereka Quran. Bukannya Nabi tengah diam baca, diorang dengar sendiri. Nabi pergi jumpa mereka untuk ajar Quran. Wada'ahum ilallah, Nabi ajak mereka kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Wa syara lahum ala lisanihi ma hum muhtajuna ilaihi fi dhalikal waqt. Dan Nabi syariatkan, wa syara Allah lahum, dan Allah Ta'ala syariat untuk mereka ala lisanihi, di atas lidah baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang kumpulan jin ni perlukan kepadanya pada waktu itu. Itu masalah makanan. Dan kita tahu bahawa setiap syariat tu kan kena datang ikut timing. So macam Nabi SAW ketika dulu Bani Abdul Qais datang jumpa Nabi SAW, minta diajarkan benda. Pasal diorang jumpa Nabi bulan haram sahaja, bulan, bukan bulan haram mereka tak jumpa Nabi. So kumpulan ni Nabi ajar mereka untuk larangan empat perkara je. Apa? Jangan peram air dalam dalam labu, dalam batang tamar, dalam kaca hijau, bekas kaca hijau, dalam bekas tanah yang diletakkan rambut dan juga darah. Nabi larang mereka sebab benda tu cepat kepada jadi arak. Means that ketika tu Nabi larang mereka buat arak je. Sebab arak saja. Yang lain Nabi tak sebut berkenaan dengan mengumpat, tak, Nabi tak sebut. Jadi macam ikut pada pemeringkatan dalam syariat. Jin ketika tu perlu benda makanan. So Nabi ajar mereka makanan dulu. Mereka tak mustahil pada waktu yang lain Nabi ajar benda lain pula pada mereka untuk apa yang mereka perlukan. So faham tak? Jadi yang ini dikata tak ada masalah itu. Waqad yahtamalu anna awwala maratin sami'uhu yaqra'ul Quran lam yashur bihim. Dan boleh dikata barangkali dia kata dianggarkan bahawa kali pertama mereka mendengar baginda SAW membaca Quran, baginda tak sedar pun mereka ada. Kama qalahu Ibn Abbas, macam dia kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Thumma dha ba'da dhalika wafadu ilaihi. Kemudian lepas tu mereka yang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama rawahu Ibn Mas'ud, macam Ibn Mas'ud ceritakan jin datang jumpa Nabi untuk belajar agama. Kali pertama diorang datang dengan Nabi, diorang balik kampung. Lepas tu diorang datang berkumpulan jumpa Nabi untuk belajar agama. Macam Ibn Mas'ud ceritakan. Wa amma Ibn Mas'ud fa innahu lam yakun ma'a Rasulillah. Ha, adapun Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia tidak bersama Rasulullah SAW. Hala mukhatabatihi lil jin wa du'aihi iyahum. Ketika mana Nabi berucap kepada jin dan seruan Nabi kepada jin. Dia tak ada pun sebelah Nabi. Yang seperti yang kita dengar cerita-cerita kata, seorang sahabat Nabi hadir duduk bersama-sama, dapat lihat jin ni macam tulah, macam tulah, macam tulah, macam tulah, macam tulah. Kan, dengar kan cerita tu? Macam inilah, jalan macam inilah, ada sayap lah, ada terbang lah. Ibn Mas'ud kata tak ada siapa bersama. So kita nak percaya Ibn Mas'ud ke percaya orang cakap, lain cakap? Jadi dia buat Bukhari Muslim. Dan Ibn Mas'ud kata tak ada siapa bersama baginda. Dia kata tak ada sama. Wa inna makana ba'ida minhu, dan dia hanyalah berada jauh.
Sebab diorang tak jumpa Nabi pada malam tu. Cari-cari, tak tahu Nabi pergi mana. Walam yakhruj ma'an Nabi ahadun siwahu. Dan sedangkan tidak keluar bersama Nabi sesiapa pun selain beliau. Wa ma hadza lam yashhad halal mukhatabati. Walaupun begitu, dia tak ada pun saksikan ketika waktu perucapan Nabi kepada kepada jin. Hadhihi tariqatul Baihaqi. Ini jalan periwayatan Imam Baihaqi. Wa qad yuhtamalu an yakuna awwal maratin kharaja ilaihim lam yakun ma'ahu Ibnu Mas'ud. Dan dia kata barangkali dianggarkan juga bahawa ketika Nabi mula-mula keluar jumpa mereka, bukan dengar, bukan jin dengar. Maksudnya ketika mula-mula Nabi jumpa jin kepada mereka, jin lam yakun ma'ahu Ibnu Mas'ud, tidak bersama baginda Ibnu Mas'ud, wala ghairuhu, tidak juga lain mereka. Thumma ba'da dhalika kharaja ma'ahu lailata ukhra. Kemudian Nabi, dia keluar dengan Nabi pada malam yang lain. Yang kata, yang kata dia, 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 Nabi suruh tunggu sini, dia Nabi pun masuk jumpa. Ha, itu mungkin malam yang lain pula. Wallahu alam, dia kata. Itu yang kata, dikatakan oleh dikatakan oleh oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam pengertian macam ada dua riwayat tadi. Ibnu Abbas kata tak nampak langsung, tak tahu langsung. Dalam kisah Ibnu Mas'ud, Nabi SAW membacakan Quran kepada jin. Yang kedua tu adalah mungkin lepas daripada kisah yang pertama, lepas jin tu nak masuk Islam, Nabi mula ajarkan. Qarawal Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi, dia kata dan telah meriwayatkan Abu Bakar Al-Baihaqi, Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi, an Sa'id bin Amr, daripada Sa'id bin Amr, qala, beliau berkata, kana Abu Hurairah, dahunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yattabi'u Rasulullah SAW bi'idawatin liwudu'ihi wa hajatihi. Dia dahulu mengikuti Nabi SAW dengan bekas air untuk wuduk baginda dan juga hajat baginda. Itu biasa kan, ini yang apa, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia duduk dengan Nabi SAW pada 3 tahun yang terakhir depan, sebelum Nabi wafat. Sebab dia pindah ke ke Madinah lepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Dia kata, dia kata ketika waktu tu. So dia tak lama dengan Nabi. Cuma salah kisah ini tidaklah menjadi alasan untuk kita mengiyakan perbuatan golongan anti hadis atau golongan Syiah yang tak setuju kenapa Abu Hurairah banyak hadis sedangkan dia dan dengan Nabi cuma akhir hayat baginda SAW. Tapi kita perhatikan balik, memang kisah-kisah yang Abu Hurairah ceritakan adalah kisah akhir hayat Nabi. Tak ada ayat kisah Nabi jumpa wahyu mula-mula, tak ada. Dan bahkan memang dia pun bagi, dia bagi alasan bila orang kata kenapa dia tahu banyak. Sebab dia kata orang ni pergi berkebun, yang ni bertenak, yang ni menyaga, aku duduk dekat dia ikut Nabi sepanjang waktu. Maksudnya di akhir hayat Nabi, dia follow Nabi dekat apa, dekat Madinah tu setiap waktu. Dan dia follow Nabi ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. So dengan sebab itu dia tahu banyak banding orang lain. Orang ni pergi menyaga, orang ni pergi bertenak, orang ni jaga kebun dan sebagainya. Dia kata dia duduk sini. Ini ini kata alasan dia berikan. Betul, dan ni dia kata, dia kata dahulu ni dia ikut Nabi SAW dengan bekas air untuk wuduk dan juga hajat Nabi. Fa'adrakat huyauman faqala man hadha. Lalu dia dia datang pergi jumpa Nabi. Nabi kata siapa ni? Nabi tengah-tengah nak, nak mula buang air, dia dia datang dekat. Man hadha, siapa ni? Qala ana Abu Hurairah, aku Abu Hurairah. Qala i'tini bi ahjar astanji biha. Pergi ambilkan aku, untuk aku batu untuk aku istinja dengannya. Wala ta'tini bi azmin wala rawsatin. Wala rawsatin, yang kau bawa kepada aku sebarang tulang ataupun juga sebarang tahi kering. Fa ataitu bi ahjarin fi thawbi, maka aku datang kepada Nabi dengan beberapa biji batu dalam baju aku. Wada'tuha fi janibihi fi jam ila jambihi, aku letakkan batu tadi sebelah Nabi. Salah sebelah baginda. Hatta idza faragha qama wa tabatuhu. Sehingga Nabi selesai qada hajat sebagainya, lebih selesai aku pun ikut Nabi lepas tu. Wa tabatuhu, aku pun follow Nabi. Lepas Nabi selesai, Nabi istinja sebagainya, aku datang ikut Nabi. Fakultu, maka aku kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma balul azmi wa rasati, apa masalah tulang dan juga tahi kering, apa masalah dia? Kenapa tak boleh pakai dan sebagainya? Qala, Nabi bersabda, atani wafdul jin nasibain, datang kepada aku jin nasibain, ni tempat kampung yang saya sebut tadi, yang dikata, dikata nasibain. Fasaluni zat, lalu mereka minta kepada aku bekalan-makanan, apa benda boleh makan. Fada'autullah lahum, maka aku doa kepada Allah Ta'ala untuk mereka, alla yamurru bi azmin wala bi rawsatin, janganlah mereka melintas dengan tulang dan tidak juga dengan tahi kering, illa wajadu tu'ama, kecuali mereka akan jumpa pada pada tulang itu atau tahi kering itu makanan bagi mereka. Lepas tu kita tak pernah berebut, tak payah berebut tanam pokok, berebut durian dengan jin, tak ada, tak ada rebut-rebut kan, bila binatang jin ambil tak ada. Sebab dia dah ada dah bekalan makanan dia dalam bentuk yang lain. Akhrajahul Bukhari qariban minhu, telah mulakan hadis ni Bukhari dengan hampir pengertian sama dengan dia. Wa fa hadha yadullu ala ma taqaddama, dan ini menunjukkan kepada apa yang telah lalu.
ala annahum wafadu alaihi ba'da dhalika, bahawa mereka datang jumpa Nabi lepas dari itu. Bukannya awal-awal mula-mula terima wahyu. Terima wahyu tu diorang dengar. Lepas tu datang, lepas tu jumpa Nabi, tanya lagi, tanya lagi, untuk mendapatkan apa, pengetahuan tentang agama. Okay. Waqad ruwiya an Ibn Abbasin ghayra ma ruwiya anhu awwalan min wajhi jayyidin. Dan telah diriwayatkan daripada Ibn Abbas selain apa yang diriwayatkan daripada beliau, yang mula-mula dari bentuk yang elok, dia kata. Dan diriwayatkan Farawa Ibn Jarir an Ibn Abbas fi qawlihi, dan maka telah meriwayatkan Ibn Jarir daripada Ibn Abbas dalam firman Allah Ta'ala, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni al-ayah, dan ingatlah ketika mana kami alihkan kepada engkau sekumpulan dari kalangan jin, itu ayat yang datang tu. Qala, dia katakan tu dalam riwayat berkenaan, dia kata qala kanu sab'atun, mereka dahulu bilangan ada 7 jin. Nafara min ahli nasibain, mereka datang daripada penduduk nasibain, itu yang daripada arah belah utara sungai Furat. Dekat atas itu faja'alahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rusulan ila qaumihim, maka Nabi telah menjadikan mereka Rasulullah SAW sebagai utusan kepada kaum mereka. Nabi ajar mereka agama, mereka balik pergi ajar kaum masing-masing. Fahadha dulu ala annahu qad ruwiya qissatain, rawa qissatain. Jadi menunjukkan bahawa ia telah meriwayatkan 2 kisah. Mana kisah tu? Kisah yang pertama dan kisah kedua. Okey. Wa mimma yadullu ala dhalika, ni antara perkara yang menunjukkan kepada demikian juga bahawa adanya apa, beberapa kisah tentang jin ni. Ma rawahul Bukhari, apa dia kata Imam Bukhari fi sahih dan bersahih beliau, an Abdullah bin Umar, daripada Abdullah bin Umar qala, beliau berkata sami'tu Umara yaqulu li ma sami'tu Umara yaqulu shay'in qattun illa inni la azunnuhu kadha illa kana kama yadhun. Dia kata aku tak pernah lihat Umar kata satu benda, pada satu benda aku rasa benda ni macam ni, kecuali benda tu akan jadi macam mana dia cakap. Ni ada orang kata apa, Umar ni firasat dia kuat. Memang kita pernah sebut dari tu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia banyak benda dia tegur, Quran akan turun. Dia tegur tentang perkara ni, dia tanya, ya Rasulullah kan baik lagi macam ni, turun Quran. Dia tanya, ya Rasulullah sekian, Quran turun. Jadi dia kata Umar punya firasat atau dia punya gerak hati dia kuat. Jadi Ibnu Umar dia kata tak pernah Umar kata pada satu perkara sama sekali aku rasa benda macam ni, kecuali memang benda tu macam mana dia cakap. Umar bin Khattab punya keadaan, dia kata apa, bainama Umar bin Khattab jalisun, dia kata sedang mana Umar bin Khattab duduk, mana waktu ketika Nabi dah wafat, Abu Bakar dah tak ada, dia jadi khalifah, idh marra bihi rajulun jamil, tiba-tiba melintas dengan Umar seorang lelaki yang rupa dia cantik, dia cantik, pakaian elok. Faqala, maka berkatalah Umar, laqad akhta'tu zanni, dia kata rasanya silap kot sangkaan aku, dia kata au inna hadha ala dinihi fil jahiliyah, maka lelaki ni macam sama aku dalam jahiliyah, dia kata, ataupun dia kata au laqad kana kahinuhum ala apa, aku rasa dia ni dulu tukang telik zaman-zaman dekat Mekah dulu, dia ni tukang telik ni. Umar kata, dia tengok lelaki tu lintas, dia kata ni kau telik ni yang zaman dulu kat kaum kita dia. Alayya bir rajuli, bawa sini lelaki tu. Fadu'ya ilaihi, maka dia bawa lelaki berkenaan kepada Umar. Faqala lahu dhalika, maka Umar cakap pada dia, aku rasa kau ni adalah tukang telik kaum dulu. Faqala, dia kata ma ra'aitu kal yaumi ustukbila lahu rajul muslimun. Dia kata aku tak lihat pada hari ini dibawa kepadanya kecuali seorang lelaki Muslim lah, dia kata. Lepas tu dia kata qala, berkata Umar, inni fa inni a'zimu alayka illa ma akhbartani, aku nak mestikan kat atas engkau, aku ajak engkau ni kecuali engkau kena cerita juga apa aku nak tanya ni, kau kena jawab, dia kata. Qala, berkata lelaki tu, kuntu kahinuhum fil jahiliyah, betul aku ni adalah tukang telik mereka pada zaman jahiliyah. Lelaki tukang telik lo. Lepas tu Umar tanya, fama ajaba ma ja'atka bihi jinniyatuka, apakah benda paling menakjubkan engkau yang dibawa kepada engkau oleh jin kau? Apa jin kau cerita pada kau benda paling pelik kau dengar? Kata Umar kepada lelaki tu. Lepas tu lelaki tu kata, qala bainama ana yauman fil suq ja'atni a'rifu fiha faza'. Okay. Dia kata sedang mana aku pada satu hari dalam pasar, dia datang kepada aku, jin aku datang kepada aku,
berikan khabar kepada aku, dan aku lihat pada dia ada ada ketakutan, ada kebimbangan, dia kata. Faqala, maka jin aku cakap, alam taral jinna wa iblasaha wa ya'saha min ba'din kisas inkasiha. Tidak akan melihat jin tentang kehampaannya dan rasa putus asanya sesudah mereka disekat itu daripada mendengar khabar dari langit. Waluhu qaha bil kilasi wa ahlasiha, dan apa, larinya bertempiaran jin lepas tak boleh naik ke langit, bertempiaran mereka dengan semua binatang-binatang kenderaan mereka, lari mereka kelam kabut bertempiaran sebab mereka tak boleh panjat ke langit lagi. Tu jin punya ketakutan, apa hal tak boleh naik langit dah. Tu yang Allah sebut dah rekodkan dalam Quran, bila mereka tak boleh naik langit, mereka kata apa? Wa anna la nadri, kami tak tahu. Asyarrun urida man fil ardi, adakah keburukan dikehendaki terhadap penduduk bumi? Am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Tuhan mereka nak untuk mereka petunjuk? Tak tahu. Padahal dulu duduk kat langit, tiba-tiba tak boleh duduk dah. Dia kelam kabut. Qala Umar, berkata Umar, sadaq. Benar. Dia cakap benar. Bainama ana naimun inda alihatihim, sedang mana aku tidur di sisi tuhan-tuhan mereka, kan waktu berhala-berhala ada. Kalau Umar kan dia bercerita, dia duduk biasa macam itulah, duduk dengan berhala dan sebagainya. Iz jaa rajulun bi ajlin, tiba datang seorang lelaki dengan seekor anak lembu. Fadha bahahu, dia pun sembelih. Biasa dia orang, orang-orang jahiliah ni, dia nak nazar, hajat ke, dia akan sembelih binatang pada berhala. So Umar ketika itu duduk berdekatan dengan berhala tersebut. Kan? Lepas dia sembelih, bila orang tu sembelih saja, fasaraqa bihi sarikhun, tiba menjerit terhadap dia satu seorang yang menjerit. Tak tahu siapa yang menjerit tapi dengar suara menjerit. Ya. Yeah? Lam asma' sarikhan qattun ashadda sauta minhu. Umar kata aku tak pernah dengar orang menjerit sekuat suara orang tu. Dia kata, yaqulu, berkata suara tersebut, ya jalih amrun najih rajulun fasih yaqulu la ilaha illallah. Hey, ya jalih, mana lelaki yang menyembelih tu, nama dia jalih. Amrun najih, perkara besar ni. Seorang lelaki yang fasih mengatakan la ilaha illallah. Mana jin tu bagi tahu pada dia macam tu. Fasabal kaum, orang ramai pun macam menerpa lah, apa hal. Fakultu, dia kata, la abrahu, Umar kata aku takkan beralih hatta a'lama ma wara'a hadha. Apa sebab dia cakap macam tu? Tu mana ada ya? Kemudian dia panggil lagi, dia jerit lagi. Ya jalih amrun najih rajulun fasih yaqul la ilaha illallah. Wahai jalih, perkara yang besar. Seorang lelaki yang fasih akan mengatakan la ilaha illallah. Fakumtu, Umar kata aku bangun. Fama nasibna, memang kami berterusan tak jumpa apa yang jadi sehinggalah qila, orang kata ni. Nak dikata di Nabi. Sampai Nabi muncul. Mana kisah tu sebelum Nabi dilantik telah timbul tajuk orang-orang ahli apa, orang-orang apa di kalangan apa panggil apa jin-jin ni telah mula menyampaikan berita kepada pengikut-pengikut dia ketika waktu tu. Dan bila Nabi dah dipanggil baru tahu, ah inilah dia orang yang apa dikatakan mula sibuk kata la ilaha illallah. Okey. Hadza siyaqul Bukhari. Ini lafaz Bukhari. Lafaz ni lafaz Bukhari. Wa qad rawahu Baihaqi. Dan hadis ni telah diriwayatkan Imam Baihaqi min hadis Ibnu Wahb binahwihi, dengan serupa macam tu juga. Thumma qala, kemudian berkata Imam Baihaqi, wa zahiru hadhihi riwayah, dan zahir riwayat ini, yuhamu, dia kata di rasakan, dibayangkan, anna Umar binafsihi sami'a sarikh, bahawa Umar, kita dengar kisah ni dengar macam Umar yang kata dia dengar jeritan dia. Macam saya terjemahkan. Kata Imam Baihaqi, yasruhu minal ajli alladhi dhabah, yang menjerit daripada binatang anak-anak lembu yang disembelih itu keluar suara macam tu. Wa kadzalika huwa sarihun fi riwayat dhaifa. Demikian juga itu yang jelas dalam riwayat yang lemah daripada Umar tentang Islamnya dia. Ketika ada satu riwayat yang lemah, Umar cerita macam tu juga. Tapi riwayat itu lemah, tak kuat. Cuma cerita kan ada kaitan dengan dia dengar suara berkenaan. Wa sair riwayat tadullu ala anna hadza kahinun huwa alladhi akhbara bidzalika. Tapi semua riwayat yang lain menunjukkan bahawa tukang telik itu dia yang cerita tentang perkara berkenaan, tentang dia melihat dan dia mendengar, bukannya Umar. Wallahu alam, kata Imam Baihaqi. Wa hadzal qawlu baki huwa al-muttajah, dia kata apa yang dikatakan Imam Baihaqi ni barangkali ialah yang terarah, dia kata. Wa hadzal rajul laki, yang tukang telik yang dari Islam tu, nama dia Sawad bin Qarib. Sawad bin Qarib, waqad dhukira hadhihi waqad dhakartu hadha mukhtasar fi sirati Umar, aku telah sebutkan ini secara panjang lebar dalam sirah
Umar. Kita buka video nihayah. Kan dia ada terangkan cerita antara kisah hidup Umar. So Ibnu Katsir ada sebutkan kat situ. So boleh tengok kat sana tentang tajuk bagaimana Umar punya kisah, antaranya kisah dengan lelaki ni, iaitu Qarib, Sawad bin Qarib, yang ia adalah tukang telik pada zaman jahiliah, yang dia juga lalu pernah mendengar macam mana jin dia kelangkabut bila Nabi SAW mula diutuskan. Okay, baik. Wallahu a'lam. Ini kita bincangkan detail kalimah-kalimah yang datang berkenaan dengan tajuk tersebut. Ada soalan? Ajian yang tu 21 insyaAllah. Saya punya nombor 2 kot. Selagi tu doktor apa, ni dia tengah hari saya. Lepas tu Ustaz KA. Banyak tahulah. Itu ada seorang, dia punya, dia punya apa, dia punya staff yang kerja bahagian apa, bahagian bilik operation theater, OT. Dia bekas pesilat negara. Ada dia ni, dia kita nak tanya ya, apa Ustaz KA dah tak bawa jumpa saya. Saya tak kerti nak jampi. Saya sembang ni, dia tanya, dia cakap apa, nampak apa depan nenek dia meninggal sebagainya. Saya cerita, sembang balik. Tapi kadang-kadang ada separuh manusia ni, kita sembang cukup dah. Tak payah baca benda kat dia. Baru ni tanya, hari dekat Selasa baru ni tanya Ustaz KA, kata alhamdulillah tak ada dah. Masa tu dia punya prestasi menurun. Dia start macam nampak-nampak benda, takut nak masuk ni, sekian-sekian sebagainya. Jadi kita sebut balik pada dia, macam itulah reasoning. Kerana reasoning dengan Quran lebih baik. Mana yang kita pegang kepala dia, auzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Jadi ada inilah, insya-Allah nanti kat sana nanti kita bincang tajuk hubungan di antara manusia dan jin. Berapa kadar jarak yang ada. Kalau kita ada malaikat, tak adalah sibuk kita takut malaikat salin amal kita, tak? Malaikat ada. Awak tak takut dilempang ni malaikat, dia teruk. Tak pernah takut dah, kan? Malaikat kan, dia lagi marah kepada kita tentang kufur pada Allah Ta'ala. Tadi pijak je kita, tak pasal. Ha kan, tapi tak pernah takut. Relax je, yang takut jin buat apa? Bekalan tu sahaja, bukan tambah. Tak, zat adalah bekalan. Contoh macam hadis Nabi SAW. Okay, dalam ayat Quran, dalam surah Al-Baqarah, kan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang tertentu. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuq. Maka barang siapa tunaikan haji pada bulan berkenaan, jangan cakap lucah. Jangan apa wala rafatha wala fusuq, jangan buat, jangan cakap benda fasik. Wala jidal, jangan bertekak fil hajj. Okey. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Dan kalau kamu buat dari sebarang kebaikan, apa yang kamu buat dari sebarang kebaikan, dia diketahui oleh Allah Ta'ala. Wa tazawwadu, berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebenarnya sebaik-baik bekalan adalah ketakwaan. Kan? Itu jadi ayat sebut zat tu adalah bekalan. Bahkan Nabi sebut, bila Nabi terangkan berkenaan dengan man istata' ilaihi sabila, apa haji, kan? Barang siapa yang mampu kepada sebarang jalan. Jalan tu adalah zadun wa rahilah. Zad bekalan, rahilah zada yazudu, zada yazidu, tambah. Itu kata kerja. Zadun bekalan, zadul ma'ad. Pernah dengar nama kitab zadul ma'ad? Ha, bukan tambah hari balik. Dia bekalan hari perjalanan balik. Itu sebab zadul ma'ad ni, sebab dikarang oleh imam Ibn Qayyim dalam perjalanan dia tunaikan haji dari Palestin atas unta, dia menulis sepanjang perjalanan tu. Jadi itu dengan Zadul Ma'ad, bekalan jalan pulang. Lepas dia tulis ketika tengah perjalanan musafir. Sebab tu bila para ulama bahaskan, kalau dalam tu ada hadis yang kurang persoheh sebagainya, dianggap ringan sebab dia mengarang tanpa rujukan di keliling dia, ikut ingatan dia je. Itu Zadul, kitab Zadul Ma'ad. So Zad is actually bekalan. Okay, jelas eh? Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.